Saat persembahkan isak, Tuhan lihat tulusan ketaatan Abraham. Dia berhasil lalui ujian Tuhan, tapi untuk jadi kepercayaannya yang kenal Tuhan. Ia masih jauh dari itu, dia belum bisa kenal watak Tuhan. Masih jauh untuk pikir dengan Tuhan dan lakukan kehendak-Nya. Sejak cipta manusia, Tuhan tambahkan sekelompok pemenang yang setia, yang tahu pengelolaannya segera. Dia perlu pilih dan dapatkan sekelompok orang agar kehendaknya tercapai. Ini kerinduan Tuhan yang tak berubah hingga kini. Jauh tujuan yang mau dia capai, Tuhan pantang menyerah atau ubah harapannya. Harapannya tetap. Apa kau sekarang paham sebagian harapannya? Kau mungkin belum sadar sepenuhnya sekarang. Berharap agar langit
selamanya. Manusia ada selamanya. Dia mau manusia jalani di tempat peristirahatan. Dia ingin pinisi jauh bersama. Pangkat berbeda.
semua perlakuannya lampaui hubungan mereka. Tuhan cinta manusia, Tuhan peduli dan pelihara. Tak lelah Dia memberi manusia, tak merasa kerja ekstra. Tak dibutuhkannya pujian. Tak dirasanya selamatkan manusia, sediakan dan beri semua merupakan sumbangsih besar dengan cara. Yang manusia dapat darinya, Dia tak harap pujian. Itulah hakikatnya, sesuai dengan watak Tuhan. Tuhan rendahkan diri dan berkarya untuk sempurnakan orang. Yang kotor dan rusak Dia jadi manusia, gembalakan mereka. Datang ke hati naga merah besar, untuk selamatkan taklukan yang rusak. Mengubah dan jadikan mereka baru. Dia merendah jadi manusia, dan tanggung kesulitan. Penghinaan besar bagi roh tertinggi. Tuhan, aku mulia, manusia jahat rendah. Tuhan bekerja di antara mereka, Dia rendah hati, sungguh manis. Tuhan hidup dalam daging seperti biasa, buktikan Dia merendah. Roh Tuhan yang agung jadi manusia, untuk lakukan karya roh-Nya. Tak layak akan karyanya, penderitaan yang Dia alami terlihat dari kualitas wawasan dan nalarmu. Kau tak layak akan karyanya, penderitaan yang Dia alami terlihat dari hidupmu, kemanusiaanmu. Tuhan, aku mulia, manusia jahat rendah. Tuhan bekerja di antara mereka, Dia rendah hati, sungguh manis.
Selaras
dan tipu daya, pakailah hatimu untuk merasa kasih dan peduli. Dalam kasih tak ada jarak, tiada yang tak murni, pakailah yeah.
statusmu dan tujuanmu, perbuatanmu akan dikutuknya. Oh, perbuatanmu akan dibencinya. Tiada yang dapat akan pengabdianmu padanya. Semua yang kau lakukan kan jadi berarti dan benar. Oh, 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 dia curahkan berkatnya atasmu, atasmu. Oh, oh, dia curahkan berkatnya atasmu, berkatnya atasmu. Yeah, Tuhan merendahkan dirinya menjadi daging untuk tinggal dengan manusia. Itulah saat mereka menjadi sahabat karibnya. Bagaimana manusia layak jadi sahabatnya? Sebab Tuhan itu dan tak terselami hanya dengan jadi seperti manusia. Mereka tahu kehendaknya dan didapatkannya. Tuhan berfirman dan berkarya dalam daging, berbagi suka duka dan menjaga, tuntut mereka, menyucikan untuk terima berkat keselamatan. Bagaimana manusia layak jadi sahabatnya? Sebab Tuhan itu roh dan tak terselami hanya dengan jadi seperti manusia. Mereka tahu kehendaknya dan didapatkannya. Maka manusia kan tahu kehendaknya, jadi sahabatnya. Hanya ini caranya. Jika Tuhan tak berwujud, tak terlihat manusia, tak mungkin jadi sahabatnya. Doktrin yang kosong bukan. Bagaimana manusia layak jadi sahabatnya? Sebab Tuhan itu roh dan tak terselami hanya dengan jadi seperti manusia.
Tuhan jadi daging manusia. Jadi sahabatnya. Mereka akan hidup dalam
Tuhan berinkarnasi, Dia mengakhiri zaman saat hanya belakang Yahweh yang tampak. Dia mengakhiri zaman kepercayaan saat Tuhan dipahami dengan sama. Tuhan terakhir bawa manusia ke zaman yang lebih praktis. Karyanya bawa semua manusia ke zaman yang lebih nyata dan menyenangkan. Dia akhiri masa samar, akhiri zaman saat manusia berharap lihat wajahnya tetapi tak. Dosa dan genapkan penebusan.
Terpujilah Raja semesta yang jaya. Seluruh dunia bersuka, Tuhan Maha Kuasa, layak dipuji, mulia dan kuasa bagimu, Raja aku. Atas semesta yang benar dan esa, atur segalanya dalam semesta. Kristus Maha Kuasa, inilah kesaksian Roh Kudus, Dia berkarya untuk bersaksi di semua tempat. Dia selamatkan kita walau kita telah rusak, lengkapi kita untuk lakukan kehendaknya. Dia memerintah atas bumi, ambil alih dari iblis dan menghalau iblis masuk ke jurang maut. Seluruh dunia bersuka, Tuhan Maha Kuasa, layak dipuji, mulia dan kuasa bagimu, Raja aku. Atas semesta Dia hakimi dunia, tak seorang pun yang luput, Dia bertahta sebagai Raja selamanya. Seluruh dunia bersuka, Tuhan Maha Kuasa, layak dipuji, mulia dan kuasa bagimu, Raja aku. Atas semesta seluruh dunia bersuka, Tuhan Maha Kuasa, layak dipuji, mulia dan kuasa bagimu, Raja aku. Atas semesta sedang mencari jejak Tuhan, kita harus cari kehendak Tuhan, cari firman-Nya dan perkataan Tuhan, cari firman-Nya dan perkataan Tuhan. Suara Tuhan, suara Tuhan. Di mana ada jejak Tuhan, ada perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan. Ada kebenaran.
bahwa Tuhanlah kebenaran, jalan dan hidup. Jadi saat banyak orang menerima kebenaran, mereka tak percaya telah temukan jejak Tuhan. Bahkan kurang mengakui penampakan Tuhan, kesalahan yang fatal, kesalahan yang fatal. Penampakan Tuhan tak dapat surut akal manusia, terlebih tak dapat diperintah manusia. Yeah.
Dari Tuhan
Otoritas Tuhan itu unik, itu ekspresi dan esensi istimewanya, tak dimiliki makhluk lain, ciptaan atau bukan. Sang Pencipta lah pemilik otoritas, Tuhan yang unik punya kekat ini. Tuhan ciptakan semua, Dia berkuasa atas mereka. Dia tak hanya kendalikan sebagian semesta, ciptaan atau manusia, tapi oleh tangan kuasanya, besar kecil terlihat dan tidak, bintang sampai seterkecil, dan segala makhluk dipegang Tuhan. Tepatlah ini yang dimaksud, segalanya diatur Tuhan. Otoritas Tuhan sukar dipahami, tapi tidak sepenuhnya abstrak. Itu ada tiap menit, tiap hari, dapat dilihat dan dirasa manusia. Ini bukti kuasa Tuhan, agar manusia paham hanya Tuhan yang punya kuasa itu. Tuhan ciptakan semua, Dia berkuasa atas mereka. Dia tak hanya kendalikan sebagian semesta, ciptaan atau manusia, tapi oleh tangan kuasanya, besar kecil terlihat dan tidak, bintang sampai seterkecil, dan segala makhluk dipegang Tuhan. Tepatlah ini yang dimaksud, segalanya diatur Tuhan. Inilah ruang yang Tuhan pakai untuk kuasanya, kedaulatan dan pemerintahannya.
orang.